Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat doa ulama Nusantara yang dirahmati Allah, semoga saat menyimak video ini Anda semua diberi keberkahan umur, dilapangkan rezekinya, diberi kesehatan, disakinahkan rumah tangganya, dan dibahagiakan hidupnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini kami ingin membagikan sebuah zikir dahsyat untuk memanggil rezeki agar membanjiri diri kita. Zikir pendek ini diyakini sangat mustajab dan sudah banyak yang membuktikan akan kehebatan zikir ini. Zikir yang dimaksud adalah Asma'aku Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, dibaca sebanyak 1000 kali dalam sehari. Barang siapa yang membaca atau mengamalkannya sebanyak 1000 kali dalam sehari, maka rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengar ucapannya dan dinaikkan kewibawaannya, dikabulkan hajatnya, dan lain-lain. Menurut Imam Al-Ghazali, waktu yang paling bagus untuk mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali ialah setelah sholat fardu isya, namun boleh saja dibaca setiap selesai sholat yang lainnya. Insya Allah dengan fadilah Al-Hayyu dan Al-Qayyum, kesempatan untuk cepat terkabulnya doa Anda akan semakin besar. Demikian, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.